Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler, salam satu laras. Kali ini kita sudah punya unit KCP router Black Army AWM Turbo. Untuk kalian yang ada di rumah, yang lagi pengen ngebet beli senapan ini, tapi masih bimbang, masih ragu ya, kira-kira seistimewa apa sih senapan ini? Kalian bisa bareng-bareng untuk tonton video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya. Berapa irit sih senapan ini, atau bahkan senapan ini termasuk senapannya boros? Nah, kalian nanti bisa simpulkan di akhir video setelah tonton video ini. Dan kali ini kita start angin di 2500 PSI, teman-teman ya. Kali ini kita start angin di 2500 PSI. Kita akan coba untuk uji tes konsumsi angin dari KCP router Black Army AWM Turbo. Kira-kira bisa menghasilkan berapa tembakan? Dan kali ini kita akan gunakan satu track tarikan saja. Jadi, apakah irit atau malah sebaliknya boros ya, teman-teman? Dan tonton aja lah dari awal sampai habis. Dan kali ini kita gunakannya mimis Hercules. Dan hasil nanti mungkin bisa berbeda kalau kalian gunakan mimis yang lainnya atau kondisi angin yang berbeda, itu pastinya juga berbeda ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita untuk uji konsumsi angin dari KCP router Black Army AWM Turbo. Oke, langsung saja kita coba untuk tembakan yang pertama. Baik, kita akan coba untuk tembakan yang pertama. Pastikan mimisnya posisinya benar ya. Oke, tembakan yang pertama. Tembakan yang kedua. Oke. Tembakan yang ketiga. Tembakan yang keempat. Tembakan yang keenam. Tembakan yang ke 7. Sudah mulai turun ya. Ini tembakan yang ke 8. Oke, tembakan yang ke 9. Sepertinya sudah ya, teman-teman. Kita coba lihat untuk anginnya. Menghasilkan 9 kali tembakan untuk senapan KCP router Black Army AWM Turbo ini. Kita tadi start angin di 2500 PSI dan kita berhenti di sisa angin yaitu 800 PSI. Kurang lebih untuk konsumsi anginnya sekitar 1700 PSI ya, dan di satu kali tembakan itu mengonsumsi sekitar 250 PSI padahal memakai satu track tarikan. Untuk hasilnya bisa berbeda juga, baik dari tembakan maupun hasil, ketika kalian menggunakan 3 maupun 2 speed track tarikan. Dan kali ini tadi kita pakainya mimis Hercules, dan hasil juga bisa berbeda kalau kalian menggunakan mimis yang lainnya ya, seperti itu. Jadi belum bisa jadi patokan juga sih, cuma kita sudah coba ya, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan tembakannya ya, tadi kita sudah coba buktikan juga, kita coba tembak-tembakan di satu track tarikan ya, bisa menghasilkan 9 kali tembakan ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang boros nggak sih, ya itu boros nggaknya itu tergantung kalian masing-masing, tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau dengan satu track tarikan aja udah FPS-nya tembus 800 up, itu mantul banget. Itu belum dua hingga tiga track tarikan ya, teman-teman. Mungkin di next video kita akan coba untuk full speed track dari KCP router Black Army AWM Turbo. Jadi untuk kalian yang penasaran bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Oke, mungkin sekian dulu informasi dari saya terkait uji FPS, uji power ya dari senapan KCP router Black Army AWM Turbo. Semoga bermanfaat untuk kalian, semoga bisa jadikan referensi ya sebelum beli senapan angin. Untuk harganya 2,7 juta rupiah, bisa order sekarang juga. Oke, mungkin gitu dulu. Terima kasih banyak dan salam satu laras.